Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alia Cars Gaming atau Alia Gaming ya teman-teman. Oke teman-teman, bersama Pak Polisi Genji lagi ya teman-teman ya. Kita kali ini menemukan lagi sebuah tempat yang keren ya. Ini aku dapat dari Kak Khairun Niswah ya teman-teman ya. Ini keren banget sih ID propsnya ya teman-teman. Dan aku baru saja menemukan sarang. Ini dia teman-teman, Krusty Krab. Oh my god, ini pasti keren banget dalamnya. Apa kita bisa masuk ke dalamnya ya guys? Oke langsung saja, ini dia the Krusty Krab. Wih, ada pohon-pohonannya ya, ada daun-daunnya. Apalagi ini. Oke, wah di depan sana juga ada SpongeBob teman-teman dan si Gary. Wih, dan pintunya pun bisa kebuka ya teman-teman ya. Keren, ini sih keren banget guys. Selamat pagi SpongeBob, selamat pagi Pak Polisi Genji. Kemana saja Pak Polisi Genji? Baru datang, aku sudah buka restoran di Sakura School Simulator. Sudah lama sekali ini aku baru tahu SpongeBob, ternyata kau bisa menghirup udara. Kukira kau hanya di air saja. Oke teman-teman, untuk item-itemnya ya, icon-icon yang ada di dalam Krusty Krab-nya ini keren banget ya. Kursi dan mejanya ada 3. Oke, real seperti Krusty Krab sungguhan yang ada di TV ya teman-teman. Oke, kita bisa order ke sini. Nah, aku akan mencoba masuk ke dalam. Oke, kita bisa ke belakang juga teman-teman. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya ya, kamar mandi sebelah sini. Lalu ini apa nih? Yang nggak bisa masuk. Kita keluar lagi. Sekarang kita akan lalu masaknya di mana SpongeBob? Oh ya ini kali teman-teman. Ini sepertinya dapurnya guys. Oke, ini adalah ruang masaknya si SpongeBob guys. Tapi oh iya, ini di sini kalau sudah matang makanan ditaruh di sini oleh SpongeBob dan diterima oleh si Squidward ya. Oke, dapurnya keren sekali. Iya, oke. Nah, sekarang kita akan ke ruangannya Tuan Krab, teman-teman. Apakah ada Tuan Krab-nya? Oh, sepertinya tidak ada Tuan Krab, guys. Oke, aku bisa melakukan sesuatu. Oh, aku bisa membuka brankas. Sepertinya kita bisa mengambil resep rahasia dari Tuan Krab, teman-teman. Aku kan polisi. Jangan nanti aku ketangkep. Lagian aku kan polisi, masa kok mengambil barang bukan miliknya Polisi Genji. Oke, teman-teman, kita akan keluar lagi. Sepertinya keren banget ya untuk ID props rumah Krusty Krab-nya Kak Khairun Niswah. Terima kasih banyak ya udah meng-share ID props untuk rumah Krusty Krab atau restoran Krusty Krab-nya. Kita akan ambil foto dari depan ya teman-teman. Ini dia penampilannya. Wow, keren sekali. Aku bertemu SpongeBob di Sakura School Simulator teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kasih like dulu untuk video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Polisi Genji dan sahabat-sahabat di Sakura School Simulator akan lanjut lagi di episode selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.